tujuan kami ke sini. Tentunya yang pertama silaturahmi lah, apalagi setelah kedatangan ketua umum kami di kampus Komisi Dalmati, tentu kami sangat berharap jalinan kerjasama ini akan semakin intens, karena kami juga ingin khususnya Muhammadiyah ini akan fokus di bidang pendidikan, sehingga mau kami tentunya ingin mengharapkan bagaimana masukan-masukan dari bapak sekalian berkaitan dengan Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo. Jadi kami di sini justru langsung tawarin kira-kira apa sih yang harus kami lakukan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Kami ini juga sadar betul bahwa peran Muhammadiyah ini sangat luar biasa, karena banyak sektor berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan hal-hal sosial, ini peran Muhammadiyah sangat luar biasa. Kami sadar betul akan hal itu, sehingga khususnya Golkar Kabupaten Sidoarjo ini sangat berharap tentang bagaimana masukan-masukan kepada kami, karena kami juga sebagai partai dari pemerintah tentu menjalankan program-program pemerintah seperti yang kami lakukan, sudah kami lakukan dengan Musida, kami bekerja sama berkaitan dengan program beasiswa. Kami di sini juga ada untuk SD, SMP, dan SMA, sehingga kami harapkan kami mampu kontribusi berkaitan dengan pendidikan tersebut khususnya untuk Muhammadiyah. Dan yang kedua, tentu kami diberikan masukan-masukan. Partai politik ini juga bukan walaupun sebagai pilar demokrasi, tapi sangat membutuhkan masukan dari berbagai elemen. Dan kami sadar betul bahwa Muhammadiyah ini peran politiknya sangat kental, sangat luar biasa, khususnya berkaitan dengan politik keumatan dan politik bangsa. Sangat bersemangat ketika Muhammadiyah ini bisa mengambil peran-peran yang mestinya juga menjadi karuda pemerintahan. Artinya bahwa tidak semua pekerjaan itu bisa diselesaikan oleh satu partai atau bahkan mungkin ya pemerintah saja, itu tidak mungkin. Artinya semua rakyat, semua stakeholder harus bergerak. Dan sekali lagi bahwa kita ini kental dengan asyik di sosial, namun juga tetap kita ini butuh dukungan politik yang luar biasa. Saya ingin jaringan itu apa yang menjadi kewajiban jaringan jalankan, dan apa yang menjadi hak kami jaringan jalankan, apa yang menjadi kewajiban kita juga kita jalankan, semuanya akan berjalan dengan.